warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Abah akan memperkenalkan ya tentang ikan Oscar. Ikan Oscar termasuk ikan hias yang sifatnya omnivora. Makannya apa saja ya? Baik itu tumbuhan berupa pelet, juga hewan seperti udang atau anak ikan juga. Jadi ini sangat mudah untuk dipelihara. Untuk varian ikan Oscar ini tentu banyak ya. Di antaranya ikan Oscar batik ya, Toy Tiger, albino, lemon, juga black Oscar. Juga gold Oscar yang akan ditayangkan di video kali ini. Abah akan bahkan ini Oscar Tiger atau Tiger Oscar hampir sama dengan Oscar batikan, cuma perbedaannya dari sisiknya ya. Sisiknya itu lebih belang-belang ya, beda dengan Oscar batik. Ini termasuk jenis Cycladea ya. Kalau bahasa Latinnya Astronus Ocelonus ya, bahasa Latinnya. Ini berasal dari Sungai Amazon, Panama, Uruguay. Cukup asik kalau pelihara ini. Ini ukurannya masih di ukuran sekitar 7 cm ya, 7 cm sampai 10 cm. Nanti kalau udah ukuran 20 cm, wah gede, bulat gitu ya. Cukup ini juga untuk Tiger Oscar ini. Sangat beringas juga kalau disatukan dengan ikan yang lain. Nah, ini yang ditampilkan oleh Abah ini Oscar jenis Tiger ya. Tiger Oscar. Bisa dilihat untuk tampilannya. Ini ada berbagai macam varian. Ada yang untuk Tiger Oscar ini, ada yang warnanya cerah hitamnya ini. Ini kebetulan yang warnanya sedikit pucat. Sama ini ikannya sehat ya, cuman jenisnya yang agak pucat ya, Tiger Oscar ini. Ini masih terjangkau men untuk harganya gitu ya. Masih kalau ukuran 20 cm itu masih kisaran 20-30 harganya gitu. Ini bisa dicoba dipelihara karena sangat mudah untuk pemeliharannya. Cukup dengan pelet pabrikan, juga ikan-ikan kecil atau udang gitu ya, bisa dikasih. Kalau udah ukuran 20 cm ke atas ini nanti akan berjodoh, memisahkan diri gitu ya. Dia si jantannya ini akan menghalau jantan yang lain atau ikan yang lain. Kalau udah itu akan memisahkan diri itu. Kalau untuk cara membudidayakan ikan Oscar sedikit pengetahuan. Begitu. Kalau Oscar tembaga itu lebih polos berwarna, atau ikan Oscar batikan itu lebih polos berwarna kekuning emasan ya. Kalau ini kan coraknya tuh kayak tiger belang-belang begitu ya. Nah, inilah pengetahuan, sedikit pengetahuan dari Abah Dani ya di konten ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan di ikan hias jenis Cycladea ya.
Begitu. Demikian video konten Abah Dhani seputaran dunia ikan hias. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kita bisa sharing-sharing di podcast ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.